Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya, Sandi Yuwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan, mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BEMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui, 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, di antaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul. Kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Poy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan tersebut, maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @Gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo-Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama.
di mana massa pendukung dan penolak batas usia capres-cawapres saling berhadapan di patung kuda seusai putusan MK hari ini. Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ya, selamat siang Tribuner. Saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia capres-cawapres berhadapan dengan massa yang mendukung MK untuk mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres di sebelah sini. Massa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia capres-cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia capres dan cawapres. Nah, jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia capres cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat menyaksikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Giwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan, mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui, 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, di antaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul. Kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Poy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian
of Constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan tersebut, maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama, di mana massa pendukung dan penolak batas usia Capres-Cawapres saling berhadapan di Patung Kuda seusai putusan MK hari ini. Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Selamat siang Tribuner, saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia Capres-Cawapres berhadapan dengan massa yang mendukung MK untuk mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres di sebelah sini. Massa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia Capres-Cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia Capres dan Cawapres. Jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia Capres-Cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan, mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang menggunakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Foy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan tersebut, maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo-Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama, di mana massa pendukung dan penolak batas usia Capres-Cawapres saling berhadapan di patung kuda seusai putusan MK hari ini.
Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ya, selamat siang Tribuner. Saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia capres-cawapres berhadapan dengan massa yang mendukung MK untuk mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres di sebelah sini. Massa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia capres-cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia capres dan cawapres. Nah, jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia capres cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan, mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara, mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui, 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Poy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika terima permohonan tersebut, maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika terima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @Gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia capres-cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun
tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama, di mana massa pendukung dan penolak batas usia capres-cawapres saling berhadapan di patung kuda seusai putusan MK hari ini. Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Selamat siang Tribuner, saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia capres-cawapres berhadapan dengan massa yang mendukung MK untuk mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres di sebelah sini. Massa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia capres-cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia capres dan cawapres. Nah, jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia capres cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan, mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara, mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini.
Diketahui, 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat Suhartoyo, Manahan MP Sitompul. Kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Foy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan tersebut, maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia capres-cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin, 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo-Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia capres-cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama, di mana massa pendukung dan penolak batas usia capres-cawapres saling berhadapan di patung kuda seusai putusan MK hari ini. Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Selamat siang Tribuner. Saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia capres-cawapres berhadapan dengan massa yang mendukung MK untuk
mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres di sebelah sini. Masa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia capres-cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia capres dan cawapres. Nah, jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia capres cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Giwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui, 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Poif, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika terima permohonan tersebut, maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika terima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia capres-cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda.
Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama, di mana massa pendukung dan penolak batas usia Capres-Cawapres saling berhadapan di Patung Kuda seusai putusan MK hari ini. Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ya, selamat siang Tribuner. Saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia Capres-Cawapres berhadapan dengan massa yang mendukung MK untuk mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres di sebelah sini. Massa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia Capres-Cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia Capres dan Cawapres. Nah, jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia Capres Cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan, mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara, mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui, 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Foy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan tersebut,
maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo-Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama, di mana massa pendukung dan penolak batas usia Capres-Cawapres saling berhadapan di Patung Kuda seusai putusan MK hari ini. Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Selamat siang Tribuner, saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia Capres-Cawapres berhadapan dengan massa yang mendukung MK untuk mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres di sebelah sini. Massa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia Capres-Cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia Capres dan Cawapres. Nah, jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia Capres Cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres
berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BEMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang menggunakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui, 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Poy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika terima permohonan tersebut, maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika terima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @Gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama, di mana massa pendukung dan penolak batas usia Capres-Cawapres saling berhadapan di Patung Kuda seusai putusan MK hari ini. Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya,
yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ya, selamat siang Tribuner. Saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia capres-cawapres berhadapan dengan massa yang mendukung MK untuk mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres di sebelah sini. Massa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia capres-cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia capres dan cawapres. Nah, jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia capres cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan, mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara, mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui, 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Poy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan tersebut, maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @Gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia capres-cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang.
Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama, di mana massa pendukung dan penolak batas usia Capres-Cawapres saling berhadapan di patung kuda seusai putusan MK hari ini. Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Selamat siang Tribuner. Saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia capres-cawapres berhadapan dengan massa yang mendukung MK untuk mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres di sebelah sini. Massa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia capres-cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia capres dan cawapres. Nah, jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia capres cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara, mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui, 9 hakim konstitusi hadir
dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Foy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan tersebut, maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia capres-cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia capres-cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama, di mana massa pendukung dan penolak batas usia capres-cawapres saling berhadapan di patung kuda seusai putusan MK hari ini. Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Selamat siang Tribuner. Saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia capres cawapres berhadapan dengan massa yang
mendukung MK untuk mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres di sebelah sini. Masa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia capres-cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia capres dan cawapres. Nah, jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia capres cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan, mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara, mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui, 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan tersebut, maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia capres-cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda.
Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama, di mana massa pendukung dan penolak batas usia Capres-Cawapres saling berhadapan di Patung Kuda seusai putusan MK hari ini. Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Selamat siang Tribuner. Saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia Capres-Cawapres berhadapan dengan massa yang mendukung MK untuk mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres di sebelah sini. Massa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia Capres-Cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia Capres dan Cawapres. Nah, jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia Capres Cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan, mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara, mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui, 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Foy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan tersebut,
maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial, sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo-Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama, di mana massa pendukung dan penolak batas usia Capres-Cawapres saling berhadapan di Patung Kuda seusai putusan MK hari ini. Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Selamat siang Tribuner, saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia Capres-Cawapres berhadapan dengan massa yang mendukung MK untuk mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres di sebelah sini. Massa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia Capres-Cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia Capres dan Cawapres. Nah, jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia Capres-Cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres
berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut yakni Ketua MK Anwar Usman serta anggota, diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Foy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan tersebut, maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun. Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan Ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun, sejumlah massa aksi berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Diketahui saudara, massa aksi sudah berada di lokasi unjuk rasa sejak pagi tadi, jelang putusan MK yang dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tampak mereka kompak mengenakan kaos putih. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera merah putih dan spanduk. Selain massa dari kubu penolak putusan MK, ada pun juga massa pendukung MK juga berorasi di lokasi yang sama, di mana massa pendukung dan penolak batas usia Capres-Cawapres saling berhadapan di patung kuda seusai putusan MK hari ini. Sebagai informasi, MK menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya,
yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ya, selamat siang Tribuner. Saat ini kawasan Patung Kuda kondisinya cukup meriah karena massa yang di sebelah sini yakni massa yang mendukung MK untuk menolak gugatan mengenai batas usia capres cawapres berhadapan dengan massa yang mendukung MK untuk mengabulkan gugatan batas usia capres cawapres di sebelah sini. Massa yang mengatasnamakan dari Poros Muda Indonesia ini bisa dilihat mendukung untuk MK mengabulkan gugatan mengenai usia capres cawapres. Namun diketahui memang MK baru saja dalam putusannya menolak gugatan mengenai usia capres dan cawapres. Nah, jadi mereka di sini saling beradu argumen dengan massa yang dari tadi memang mendesak MK untuk menolak gugatan usia capres cawapres. Jadi cukup meriah di sini. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program live update. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batasan usia Capres-Cawapres berusia 35 tahun pada Senin 16 Oktober 2023. Bahkan, mereka sampai mengirimkan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya integritas Mahkamah Konstitusi. Karangan bunga tersebut juga disematkan nama BMSI Kerakyatan selaku pengirim. Tampak saudara, mereka yang terdiri dari sejumlah BEM dari sejumlah kampus tersebut mengaku kecewa atas keputusan MK. Terlihat salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater warna biru dongker kecewa. Ia tampak menggebu-gebu melampiaskan amarahnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, memimpin pembacaan putusan perkara batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 hari ini. Diketahui, 9 hakim konstitusi hadir dalam persidangan sesuai jadwal. Para hakim konstitusi tersebut, yakni Ketua MK Anwar Usman, serta anggota, diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, kemudian ada Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Poy, dan M. Guntur Hamzah. Melalui putusan sidang tersebut, MK memutuskan menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ugal-ugalan, sudah tidak lagi menjadi guardian of constitution. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa kita rasa, jika sampai diputuskan ataupun jika diterima permohonan tersebut, maka rasanya Mahkamah Konstitusi sudah meninggal hari ini, kawan-kawan. Hari ini Mahkamah Konstitusi bisa... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.